Ok, assalamualaikum dan selamat malam. Okay, terima kasih kepada siapa yang join kelas online matematik untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi malam ni khususnya saya akan bawakan perbincangan mengenai topik tingkatan 5, silibus baru untuk KSSM. Okay, so siapa yang berada tingkatan 5, ini adalah topik anda. So kita akan bincangkan mengenai topik ubahan. Okay, so secara intipatinya ataupun secara roughly-nya lah, cikgu boleh tekankan kita ada tiga jenis ubahan lah. Okay, so kita ada ubahan langsung, ubahan songsang dan ubahan bergabung, gabungan ubahan. Tapi dalam ubahan langsung tu kita ada pecah kepada dua bahagian lah pula. So walaupun kita ada tiga jenis, kita ada tambah lagi satu ubahan yang berkaitan dengan ubahan langsung. Itu dinamakan sebagai ubahan tercantum. Okay, so ubahan langsung kita ada dua, itu ubahan langsung dengan ubahan tercantum. So apa bezanya? Sejak ini kita akan bincangkan mengenai ubahan langsung dengan ubahan tercantum lah. Manakala pula, apa pula dengan apa beza dengan ubahan langsung dengan ubahan songsang ni? Pun sama, kita akan bincangkan sebentar lagi apa maksud ataupun definisi ubahan songsang dan apa kaitan dia untuk ubahan langsung tercantum dengan songsang ni bila kita gabungkan dalam satu-satu masa. Itu dinamakan sebagai gabungan ubahan lah, ubahan gabungan. Dia bergabung. So ada tiga subtopik yang kita perlu kuasai dalam ubahan ni untuk KSSM ni, bagi topik ubahan. Okay, baik. So kita ada kecukuplah dalam 4 orang. Okay, so kita mula dulu. Mana tahu kita ada lagi kawan-kawan kita yang lain akan join, tak ada masalah, boleh je join. Okay, kalau kawan-kawan yang lain macam kawan awak berminat untuk join, dipersilakan share je link tu. Sharekan link pendaftaran tu. Okay. Alright, sekejap eh. So, tengok sini. Ubahan. Okey. Lama. Okey. Ubahan, ubah. Kita berubah. Kita tukarkan dia. Okey, ubahan. Okey. Macam ni. Okey, ubahan langsung pula. Langsung eh. Okey, ubahan langsung. Langsung ataupun ubahan tercantum. Okay, so apa itu ubahan langsung? Ubahan langsung tu adalah apabila pembeli ubah Y bertambah, pembeli ubah X juga bertambah pada kadar yang sama dan sebaliknya. Okay, so itu apa dia ubahan langsung lah. Manakala ubahan tercantum pula dinamakan adalah sebagai ubahan langsung dengan keadaan satu pembeli ubah sebagai hasil darab dua atau lebih pembeli ubah yang lain. Okey, biasanya apa ubahan langsung ni graf dia, dia punya paksi dia adalah x dengan y macam biasa. Okey, paksi dia x dengan y macam biasa, cuma garisan dia garisan terus menegak. Dia menegak macam nilah. Dia tak ada lengkung-lengkung. Okey. So guys, ada straight line, garis lurus. Okay, so kita tengok sini macam mana perincian dia. Okay, so untuk ubahan langsung ni ataupun ubahan, kita akan guna teknik
berwudu dengan katak. Okey. Teknik berwudu dan katak. Okey. Nampak tak kisah sini ada? Why ada nampak bentuk macam berwudu kat sini? Okey. Why berwudu X kuasa N? Bermaksud Y ni berkadar langsung dengan X kuasa N. Okay. So, bila kita ada berwudu, okay, bila ada berwudu, berwudu akan bertukar jadi katak. So, katak ejaan dia mesti start dengan K. So, sama dengan K. So, Y sama dengan K darab dengan X kuasa dengan N. So, maksudnya, kalau kita ada buka benda yang berubah secara langsung, so Y berkadar langsung dengan X kuasa N adalah sama dengan Y sama dengan KX kuasa N. Okay, macam mana pula dengan Y berkadar langsung dengan X kuasa N, Z kuasa M? Okay, dua pembulibah yang berbeza tapi dan juga kuasa yang sama, kuasa yang berbeza. Silap. N dengan M tu. Kuasanya berbeza. Pun sama, dia akan ubah jadi, mesti ada K. K ni apa? K tu adalah pemalar dia. Okay. K tu adalah dia punya pemalar dia. So, sama dengan K darab dengan X kuasa N, Z kuasa M. Okay. Itu dia punya definisi dia. Ataupun dia punya per explanation ataupun pemaksud ubahan langsung dan ubahan tercantum. Okay, next kita pergi kepada ubahan songsang. Tadi kita langsung dan tercantum. Sekarang kita pergi kepada ubahan songsang lah. Okay, apa itu ubahan songsang? Ubahan songsang adalah apabila pembeli ubah Y bertambah. Okay. Bila Y bertambah, X berkurang. Apa? Y bertambah, X berkurang. Dia terbalik daripada dia punya kedudukan dia. So, pada kadar sama dan sebaliknya. Sebaliknya maksudnya, bila Y berkurang, X pula bertambah. Dia terbalik. Dia sebaliknya. Okay. So, annotation. Alamak. Dia sama dengan sepatutnya kat sini. So, Y berkadar songsang dengan X kuasa N adalah kita boleh buat Y kuasa, Y berkadar songsang dengan 1 per X kuasa N. Dia kat bawah. Dia ada 1 per. Dia tak ada terus direct je. Y berudu X kuasa N. Dia tak ada. Dia terus Y berudu 1 per X kuasa N. And then of course, bila ada berudu, kita akan jadikan dia sama dengan K lah. So maksudnya B bila sama dengan K, so Y sama dengan K per dengan X kuasa N. Okay, so X kuasa N. Okay, so then, itu berkadar songsang lah. Okay, so apa itu ubahan bergabung? Okey, ubahan bergabung kita ada dua, sama ada langsung dengan songsang ataupun tercantum dengan songsang. Okey, kalau langsung dengan songsang maksudnya bahagi je lah. Okey, X per P bahagi dengan Z per Q, Z kuasa Q. Tapi kalau tercantum, dia ada darab yang pun boleh ubah lagi. So ada tiga, sekurang-kurangnya dia punya pun boleh ubah lah untuk X kuasa P, W kuasa R bahagi dengan Z kuasa Q. Okay, senang je. Kalau awak jumpa bentuk berudu ni, okay, bentuk alfa ni, bentuk berudu ni kan. Okay, kalau bila nak selesaikan, kita kena jadikan dia sama dengan K. Okay, jadi samakan dengan K. And then baru awak boleh selesaikan seterusnya lah. So, apa kita buat kalau kita jumpa ubahan ni adalah first kali, first thing first adalah kita kena dapatkan nilai K dia ni. Ataupun constant dia, pemalar dia. Okay. So, contoh.
Dia beri Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Dan Y sama dengan 32 apabila X sama dengan 2. Okey. Hitung nilai X apabila Y sama dengan 108. Okey. So kita ada Y berkadar secara langsung dengan X kuasa 3. Bermaksud kat sini, kita boleh tulis je Y ada berudu kat sini. Okey. Kuasa X kuasa 3. X kuasa 3. Ini bukan N eh. X kuasa 3. So, kalau kita jumpa berudu, kita kena gantikan dengan sama dengan katak. Bila sama dengan katak, Y sama dengan K X kuasa 3. Okey. Kita ada K X kuasa 3. Okay, then apa kita buat kalau jumpa K X kuasa 3 ni? First thing first, kita gantikan nilai yang dia bagilah. Kat sini dia bagi Y sama dengan 32 dan X sama dengan 2. Okay, bila Y sama dengan 32, X sama dengan 2. So gantikan Y ni 32. Okay, samakan dengan K darab dengan 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3. Okay, kita tahu 2 kuasa 3 adalah sama dengan 8. So, maksudnya 32 sama dengan 8K. So, K sama dengan 32 per 8. So, K sama dengan 4. Okay, 32 bagi 8 sama dengan 4 lah. Okay, so K sama dengan 4. Okay, then maksudnya persamaan yang kita akan dapat ni adalah Y sama dengan 4 X kuasa 3. So persamaan ni, yang ni kena dapat dululah. So Y sama dengan 4 X kuasa 3. Itu flow dia. Okay. And then, dia dapatkan Y sama dengan 4 X kuasa 3. So dia minta nilai X apabila Y sama dengan 108. Dan kita gantikan Y dengan 108 lah. 108 sama dengan 4 X kuasa 3. Okay, so X kuasa 3 sama dengan 108 bahagi 4. Okay, 108 bahagi 4. So kita dapat 27. So 27 sama dengan X kuasa 3. So X sama dengan punca kuasa 27. Punca kuasa 3 bagi 27. So X sama dengan 3. Okay. So X sama dengan 3. Okay. Ini step dia untuk dapatkan ubahan lah. First step dia, kita kena buat bentuk ikan ni dulu. Bentuk ikan pula. Bentuk berudu ni dulu. Next step, kita kena letakkan K. Ni next step dia nombor 2. Disamakan dengan K. Okay. Lepas tu gantikan nilai-nilai yang dia bagi tu. Y sama 32, X sama dengan 2. Biasanya dia akan bagi, ambil yang penuh dulu lah. So Y dengan X. Kalau ada 2 pun boleh ubah Y dengan X. Ambil yang nilai Y dengan X yang berkait rapat. Then, apa kita buat? Kita dapatkan nilai K dia. Ini nombor 3. Dapatkan nilai K. So nombor 4, kita jadikan dia persamaan ni. And then nombor 5, kita dapatkan jawapan dia lah. So X sama dengan apa? So X sama dengan 3 bila Y sama dengan 108. Okay, so simple je ubahan ni. Ubahan ada topik-topik yang tak adalah memberatkan bagi kamu, sepatutnya lah. So dia tak ada kritikal. Cuma ada tahun 2019, dia punya soalan agak quite tough. Dia pusingkan dia punya soalan tu. Okay, nombor berikutnya, dia beri R berubah secara langsung dengan S dan kuasa 2. Kuasa langsung dengan S dan kuasa 2T. Nampak tak? Kita ada tiga pemberubah ni. R berubah secara langsung dengan S
dan kuasa 2T. So that mean dia cakap S dengan T tu berkaitan langsung dengan R kan. So maksudnya dia adalah ubahan tercantum. So kalau ada dua, baru kita buat ubahan gabungan. Yang ni dinamakan ubahan tercantum lah. So maksudnya apa kita buat sini? Kita gantikan, kita letakkan R dalam macam ni, S dan kuasa T. T kuasa 2T. So T kuasa 2. Okay. So R ada budu, S T kuasa 2. So then apa kita buat kalau ada S T kuasa 2 ni? Okay. Nanti kan budu tu sama dengan K. So katalah. So R sama dengan K S T kuasa 2. Okay. ST kuasa 2. Okay, then bila dapat jumpa K, ST kuasa 2, apa kita buat? Kita kena dapatkan K. Dekat dalam soalan, dia bagi R sama dengan, jika R sama dengan 32, apabila S sama dengan 6 dan T sama dengan 2. So, kita masukkan R dia 72, S dia 6 dan C, T dia sama dengan 2. So, gantikan 72 sama dengan K darab dengan S 6, T kuasa 2 ialah 2 kuasa 2. Okay. So 72, 72 sama dengan K darab dengan 6, 2 kuasa 2 dapat 4, 4 darab 6, 24. So K sama dengan 72 bahagi dengan 24. So K sama dengan apa? 3. Okay. K sama dengan 3. So that mean R sama dengan 3 S T kuasa 2. Okay. R sama dengan 3 S T kuasa 2. So kita kena, kita jadikan sama dengan 3 lah. So ni baru kita dapat persamaan dia. Dapat bentuk persamaan. Dan bila dapat bentuk persamaan, apa kita buat? Kita gantikan dengan nilai yang dibagi kat sini. S dengan T. S 4, T sama dengan 3. So R sama dengan apa? R sama dengan 3 darab dengan 4 darab dengan 3 kuasa 2. So kita dapat 3 kuasa 2, kita dapat 9. So 3 darab 4 darab dengan 9. So B kita dapat R dia adalah pada 108. Okey, 108. Okey, ini dinamakan sebagai ubahan bergabung antara tercantum, bukan ubahan bergabung. Inilah ubahan tercantum. Silap eh? Ubahan tercantum. Mohon cikgu minum sekejap eh. Okay, terima kasih kepada yang menonton di Facebook cikgumimi.com, cikgu Mimi. Okay. So, ni program kelas online matematik sekolah menengah. Okay. So, kali ni kita akan bawakan topik ubahan, iaitu topik baru untuk tingkatan 5. Topik 1 tingkatan 5. Okay. Ubahan. So, siapa yang masih belum mendaftar untuk join kelas Zoom ni, boleh daftar di ruangan apa? Link tu, siapa yang ada di Facebook ni boleh join group ni. So lagi senanglah sikit kita nak berdiskus. Okay, so kat dalam dalam Zoom ni kita ada siapa ni? Kita ada Rifai, kita ada Patricia, kita ada Hu. Okay, so terima kasih kerana join kelas online matematik secara percuma yang dibawa khas oleh IKAP Team Solution
ikat.com, ikat.myislam, ikat.my dan juga cikgumimi.com. Okey, dia ada dua entiti di situ, dua website dekat situ. So, terima kasih dibawakan oleh cikgumimi.com. Okey. Baik. Kita teruskan dengan latihan seterusnya atau contoh yang berikutnya berkenaan dengan ubahan. Okey, contoh yang berikutnya ialah Y berubah secara songsang dengan X kuasa 3. Tentukan sama ada X dan Y adalah berkadar songsang atau tidak. Okey, so maksudnya dia nak buat argument lah. Sama ada benda ni berkadar songsang atau tidak dengan X kuasa 3. Okey, apa kita buat kat sini adalah kita ambil semua nilai-nilai tu. Dan kita test. Okay. First kali kita buat apa? Okay. Contohnya kita nak ambil mana ni? Kita boleh pilih mana-mana nombor untuk kita jadikan nilai dia K. First nilai dia K lah. Okay. So, 2. Kita ambil 2 dengan 0.3 tu. Okay. 2.0 dengan 0.3. Senang sikit lah. So, apa kita buat? Dia cakap berubah secara songsang. So, maksudnya Y 1 per X kuasa 3. Okay. Y berkadar bentuk macam budu tu ataupun ikan tu 1 per X kuasa 3. Itu berkadar songsang lah. So then Y sama dengan K per X kuasa 3. Okay. Y sama dengan K per X kuasa 3. Okay. Tambahkan K tu. Okay, kalau songsang biasanya K dia letak dekat bahagian atas. Dia tak ada letak kat bawah lah. Yang bawah tu dia punya pembelubah songsang dia tu. Okay. So first thing apa kita kena buat ni, kita kena dapatkan atau kita kena carikan nilai K dia dulu lah. So gantikan Y sama dengan 0.3. Y sama dengan 0.3. Dan X sama dengan 2. So K per kuasa 2 kuasa 3. Okey, bermaksud kat sini K sama dengan 2 kuasa 3 darab dengan 0.3. So kita dapat nilai dia 2 kuasa 3 adalah 8. So 8 dengan 0.3, so kita dapat 2.4. Okey, 2.4. So then apa kita buat kat sini? Jadikan Y sama dengan 2.4 X kuasa 3. Okay. So, dah sampai ke tahap ni. Sebab kita juga nak tentukan sama ada dia berkadar songsang atau tidak. Oh, silap. Bawah 2.4 per X kuasa 3. Okay. So, 2.4 per X kuasa 3. Okay. So, nak tentukan sama ada dia berkadar songsang ataupun tidak. So, apa kita buat sini? Kita kena uji ketiga-tiga baki ketiga-tiga gabungan nombor yang lain lah. Okay. So, macam mana kita nak uji? Senang je. Kita gantikan nilai X saja. So, untuk Y yang pertama tu, Y dia adalah 37.5. So, Y sama dengan 2.4 bahagikan dengan 0.4 4 kuasa 3. So dapat berapa? Okay. 2.4 bahagi dengan 0.4 kuasa 3. Okay. So 2.4 bahagi dengan okay. 0.4 kuasa 3. So supaya kita dapat 37.5. Okay. 37.5. Okay. Dah betul. Cantik. Dia punya 37, Y dia sama dengan 37.5. Tepat. Okay. Kita kena uji lain. Dia tak habis lagi. Okay. Yang kedua. Y sama dengan 2.4 bahagi dengan 0.5 kuasa 3. Okay. 0.5. So, kita akan dapat kat sini 19.2. Okay. 19.2. Okay then, kita dapat 19.2. Betul juga. Okay. K
Okay, then last sekali 2.5 tu. Okay, 2.5. So, Y sama dengan 2.5 bahagi dengan 2.4. Bagi dia 2.4. 2.4 bahagi dengan 2.5 kuasa 3. Okay, so kita dapat berapa jawapan dia tu? Bagi dengan 2.5. So, kita dapat 0.1536. 0.1536. Okay. So, sama dengan jawapan dia. Okay. So, bermaksud Y ni adalah berubah secara langsung sang dengan X kuasa 3. Okay. So, actually, dia boleh pilih je salah satu daripada ni. Tapi, nak memastikan dengan lagi tepat, kita kena uji ketiga-tiga X ni. Sama ada sama ada dia memberi jawapan yang sama tak dengan jawapan yang dekat dalam jadual ni. Okey, kalau salah satu tak sama bermaksud jadual ni salah lah. So dia bukan berkadar songsang. So soalan dia akan jadi songsang atau tidak. Dia tak minta dia akan berkadar langsung atau tercantum. Dia just tanya songsang atau tidak. So kalau maksudnya dia tak sama, so maksudnya dia tidak lah. Kalau dia sama macam yang kita buat tadi, 37.5 sama, 19.2 pun sama, 0.1536 pun sama. So bermaksud dia punya tu adalah apa, berkadar Y ni adalah berkadar songsang dengan X kuasa 3. So apa step dia? Pertama, simple, sama je. Step yang sama, iaitu yang pertama kita dapatkan Y ada budu 1 per X kuasa 3, ada bentuk alfa tu, bentuk ikan tu. And then kita jadikan dia sama dengan Y sama dengan K per X kuasa 3. Lepas tu kita gantikan 3. Kita gantikan 0.3 sama dengan K per 2 kuasa 3. Kita pilih salah satu. Okay, kita pilih satu. Macam tu tadi, kita pilih X dia 2, Y dia 0.3. So, kita dapatkan nilai K di nombor 4 ni. And then nombor 5 dia, and then kita ni lah, kita jadikan dia persamaan, iaitu Y sama dengan 2.4 bahagi dengan X kuasa 3. And then nak memastikan dia, adakah dia sama, kita kena uji, kena test benda tu sama ada sama atau tidak. So kalau sama, that mean dia adalah berkadar langsung sang dengan X kuasa 3. Simple je dalam ubahan ni. Okay, next question. Sekejap, kita minum sekejap. Okay, dia beri L berubah secara langsung dengan hasil darab P dan kuasa 2Q dan secara songsang dengan R. Okay, jika L sama dengan 30, P sama dengan 4, Q sama dengan 2, R sama dengan 12, ungkapkan L dalam sebutan P, Q dan R. Seterusnya, hitung nilai P apabila L sama dengan 86.4, Q sama dengan 4, R sama dengan 20. Okey, ada semua. Okey, so dia cakap L berubah secara langsung dengan hasil darab P dan kuasa dia Q dan secara songsang dengan R. Okey, kena perhatikan sikit-sikit sebab dia ini adalah ubahan tercantum dan songsang. Gabungan ubahan cantum dan tersongsang. So macam mana kita nak buat kat sini? Kita gariskan dulu hati-hati. Okay, L berubah secara langsung dengan P. Okay, belakang. Dan kuasa 2Q. Dan secara songsang, gariskan dua kali dengan R. That mean, kalau kita boleh buat dia, L bentuk ikan ni berkadar langsung dengan P dan Q, maksud darab Q, P, Q. Q kuasa 2, kuasa 2Q. Dan secara songsang dengan R. So bahagikan dengan R. Okay. Then, kalau jumpa bentuk budu tu,
Apa kita buat? Kita jadikan dia sama dengan K. So bermaksud L sama dengan K P Q kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, step berikutnya, gantikan nilai-nilai ni. Dia bagi L 30, P 4, Q 2, R 12. Okay, kita gantikan L dia. 30 sama dengan K darab dengan P, P 4, Q dia 2 kuasa 2 per dengan 12. Okay. So 30 sama dengan 2 kuasa 2, 4, 4 kali 4, 16. So 16K per 12. Okay. So macam mana dapat nilai K? Gibra ni, kena mahir Gibra ni, perubahan ni. 12 pindahkan ke belah kiri jadi darab. 16 pindah ke belah kiri jadi bahagi. So maksudnya K sama dengan 30 darab dengan 12 bahagikan dengan 16. Okay. So kita tekan kalkulator. 30 darab 12. 30 darab dengan 12. So kita dapat 360. Okay. Bahagikan dengan 16. So kita dapat 22.5. So K sama dengan 22.5. Okay, that mean kalau dia nak cakap, dia nak ungkapkan L dalam sebutan P, Q dan R, bermaksud L ni sama dengan 22.5. Okay, 22.5 PQ kuasa 2 bahagikan dengan R. Okay, PQ kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, and then dia nak dapatkan, hitungkan nilai P. Hitungkan nilai P apabila L sama dengan 86.4, Q sama dengan 4, R sama dengan 25. So apa kita buat kat sini? Kita gantikan. Gantikan nilai L dengan Q dengan nilai R. Okay, gantikan. So L dia 86.4 sama dengan 22.5 darab dengan P. P kita tak ada, letakkan P. Q kita ada 4 kuasa 2 bahagikan dengan 25. Okey. 4 kuasa 2 dapat 16. Okey, 4 kuasa 2 ni dapat 16. Okey. So 16 darab dengan 22.5 kita dapat berapa tu? 16 darab dengan 22.5. So sebenarnya kita dapat 360. So 86.4 sama dengan 360 P per dengan 25. So P sama dengan 86.4 darab dengan 25 per dengan 360. Okay. So 86.4 darab dengan 25 bahagi dengan 360. So P akan dapat jawapan dia 6. Okay. So P akan dapat dia, dapat jawapan dia 6. Okay. So cikgu ulang balik step yang pun kita kena perlu buat untuk bahan ni. Okay. Yang pertama, kita kena ada bentuk ni. Berudu tu. Yang alpha tu. Penting. Okay. And then bila dapat berudu, kita jadikan dia sama dengan K. Okay, yang kedua. Yang ketiga, kita gantikan dengan nilai-nilai yang kita ada. Nilai K dengan L, kita dapatkan nilai K. So, nombor empat, kita dapatkan nilai K dia. Ini berapa? Okay, and then nombor lima, kita kena jadikan dia satu ungkapan yang sempurna, iaitu L sama dengan 22.5 darab P kuasa Q kuasa 2 bahagi dengan R. And then kita gantikan balik nilai-nilai yang dia bagi tu untuk dapatkan nilai yang kita tak dapat. Untuk dapatkan nilai yang kita tak ada. Alright. Simple je bahan ni. Dia tak ada susah-susah mana pun.
Sebab tu satu hari pun dah cukup dah. 1 jam dah cukup dah untuk kita, apa orang cakap, habiskan bab ni. Okay. So cuma kalau ada yang nak join kelas apa private, so kita akan buat stress panjang. So siapa yang tak faham untuk kereta 5 ni, so kita akan buat ulang kaji daripada form 4 sampai ke form 5 tu. So untuk kelas private, cikgu akan bagi 2 jam lah satu sesi. Maksudnya setiap minggu 2 jam, 2 jam, 2 jam. So dia akan lagi cepat lah. So dia memudahkan awak untuk memahamkan. So at least kurang-kurangnya awak, walaupun tingkatan 4, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, awak dah lupa benda tu. So percayalah, ada yang akan lupa algebra, ada yang akan lupa indeks, ada akan lupa kuadratik. Apa lagi? Awak akan lupa garis lurus. Masa tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Masa tingkatan 5, awak kena belajar balik sebenarnya. Bukan belajar balik, maksud belajar balik. Maksudnya awak kena adamkan. Sebab masa SPM nanti, bab-bab yang awak belajar masa tingkatan 1 hingga tingkatan 3 tu ada dalam silibus SPM. Walaupun dalam form 5 tak ada silibus. Dalam silibus tu. Dalam silibus form 5 tak ada. Tapi dia akan tanya juga dalam soalan SPM. Sebab biasalah student, dia akan take for granted lah untuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Dia tak nak dia buat sambil lewa. Lepas tu masuk form 4, dia honeymoon. Dia honeymoon. Dia orang cakap tingkatan 4 ni honeymoon kan? Masa zaman dulu. Honeymoon. Sebabnya dah habis tingkatan 3 dah. Relax dulu. Tak nak belajar apa semua. So rehat, rehat, rehat. Rehat punya rehat dah masuk tingkatan 5. Habis masa tu. Masuk tingkatan 5. So, baik yang apa tingkatan 5 yang sebelum ni dia punya apa masa ni ditangguhkan sampai bulan Februari. So bulan depan adalah exam untuk SPM. So starting SPM. So bersedialah siapa-siapa yang ambil SPM lah. Tapi kalau siapa yang nak ambil SPM hujung tahun, insyaAllah, harap jangan ada penangguhan lah. So kita buat hujung tahun ni, harap awak boleh bersiap sedia. Cikgu bagi tawaran. So siapa yang nak join kelas private, boleh contact dengan pengurus operasi cikgu. Okay, 017-5200-736. Okay, saya ulang balik. Siapa nak join kelas online secara private, one to one, ataupun kita, kalau ada kawan-kawan, kawan-kawan ada tiga orang, empat orang, so kita buat small group namanya, small group coaching. So boleh request kepada ni untuk kita buat small group coaching. Okay, okay. So seterusnya, okay, last question sebelum kita habis. Kita ada jadual ni. Okay, garisan kita tak sempat nak gariskan tu. Okay, so jadual di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi pemboleh G dan B. Okay, okay, diberi G berubah secara langsung dengan B. So maksudnya kat sini kita boleh tulis G berkadar langsung dengan B dan P bahagi dengan Q. Itu P dengan Q ni, okey. Ya. P dengan Q ni, okey, bila kita bahagikan adalah sama dengan 8. Hitung nilai dia ni. Okey. Hitung nilai so bila ini soalan ni soalan kebat tau. Walaupun dia dah masuk dalam ubahan, dia ni makan sebagai soalan kebat. So dia tak ada, dia dah terkeluar daripada dia punya disiplin ataupun rutin. Soalan bukan rutin namanya. Okay. So macam mana kita buat kat sini? First sekali, kita ganti macam biasa lah. G sama dengan KV. Okay. KV. Sekarang, masalahnya kita tak dapat, kita tak boleh buatkan K. Sebab kita ada ni, P ke Q sama dengan ni.
Tapi kita boleh keluarkan iaitu P bahagi Q ni sama dengan 8. So maksudnya P sama dengan 8 Q. Okay, P sama dengan 8 Q. Okay, so kita gantikan nilai dulu, iaitu so P sama dengan 8Q. Okay, maksudnya let's see apa 8Q. So maksudnya dekat sini kita boleh memudahkan. Oh, betul. Okay, so maknanya P sama dengan 8Q. So kita boleh gantikan lah. Untuk yang pertama tu 8Q. Dia memudahkan cerita sikit. Okay, so maksudnya kat sini. So G adalah 8Q. Kan kita dapat 8Q kan? Warna merah. 8Q. B adalah Q. So sama dengan K. Sama dengan KQ. So K sama dengan 8Q per Q. So kalau kita potong Q ni, so K ni adalah sama dengan 8. Nampak tak? Terus automatik kita dapat dah K sama dengan 8. Okay, then kita dapat G sama dengan 8B. Then kita nak dapatkan R ni. Kita nak dapatkan R. Kita gantikanlah. G sama dengan 72. Dapatlah dia punya V dia. Okay. Ataupun nilai R dia. Okay. So gantikan dia. Okay. So G adalah 72. Sama dengan 8 R. So R sama dengan 72 bahagi dengan 8. So R sama dengan apa? 9. Okay, R sama dengan 9. So jawapan dia adalah A. Okay, so A 9, B 9, C negatif 9, C D negatif 9. So jawapan dia R sama dengan 9. Okay, boleh buat itu. Okay, sebab dia bagi kat sini P per Q ataupun P bahagi Q sama dengan 8. So ini mean kita bawa Q ke belah kanan. So kita dapat P sama dengan 8Q. Ha, ni soalan dia bukan rutin lah sikit. Ha, dia terkeluar daripada bukan rutin ni. Okay. Okay, rasanya cukup sampai di sini. Untuk malam ni. Saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang menjoin dalam Zoom ni. Okay. So siapa yang nak ajak kawan-kawan dia, sila ajak. Offer dia terbuka lagi. So, ajak ramai-ramai siapa yang nak join kelas online matematik. Cikgu bawa khas secara percuma untuk belajar sekolah menengah tingkatan 1 sampai tingkatan 5. So, untuk pukul 8 hingga pukul 9, fokus dia untuk kelas tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Pukul 9 hingga pukul 10, fokus dia untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okay, sehingga berjumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama. Siapa nak join form 4.5, boleh join pukul 9 hingga pukul 10. Tapi kalau siapa nak join apa tu, apa namanya, nak join, nak ulang kaji balik bab-bab tingkatan 1, 2 dan 3, boleh join start pukul 8. 8 hingga pukul 9. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.